Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya, kalian tetap semangat ya anak-anak ya. Bu Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Lia. Di sini kita akan belajar bersama-sama. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ila hadiratin Syekh Hasim Asari, ila muasadid alimia Kebon Sari, wa asadidina, wa talamidina, wa walidina. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bersolawat dulu ya anak-anak ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu bihil uqdu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhani wa nafasim bi'adadi kulli. Kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah berdoa bersama-sama. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak, yaitu mengenal Asmaul Husna. Di sini kita akan membaca pengertian Asmaul Husna. Kita baca bersama-sama ya anak-anak ya. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik milik Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang berarti nama-nama yang baik. Asmaul Husna merujuk kepada nama-nama, gelar, sebutan sekaligus sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang indah dan baik. Jadi anak-anak, Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik milik Allah ya. Dan Asmaul Husna itu berasal dari bahasa Arab yang berarti juga nama-nama yang baik. Asmaul Husna merujuk kepada nama-nama, gelar, sebutan sekaligus sifat-sifat Allah yang indah dan baik. Itu adalah pengertian dari Asmaul Husna. Allah adalah Sang Maha Pencipta. Terciptanya alam semesta dan isinya bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Hanya Allah yang mampu mengatur semua makhluknya.
Allah SWT menyuruh kita untuk menyebut Asma'ul Husna ketika berdoa. Jadi kalau berdoa itu kalian juga menyebutkan Asma'ul Husna, lebih bagus anak-anak ya. Di sini Allah adalah Maha Pencipta, jadi menciptakan segalanya. Di sini Bu Guru ada gambar bumi, yang menciptakan bumi juga Allah, seperti itu. Jadi kita harus sering-sering menyebut atau mengucapkan Asma'ul Husna. Menyebut Asma'ul Husna dalam doa berarti telah mengagungkan nama Allah. Allah mencintai hamba yang patuh dan menyembahnya. Jumlah Asma'ul Husna ada 99. Ya, diingat-ingat ya anak-anak ya. Jumlah Asma'ul Husna ada 99. Kalau kalian sering menyebut Asma'ul Husna, berarti kalian telah mengagungkan Allah. Dan Allah mencintai yang patuh dan menyembahnya. Di sini Bu Guru ada gambar yang pertama, yaitu Asma'ul Husna Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya yang maha pengasih. Ar-Rahim yang maha penyayang. As-Sami maha mendengar. Al-Alim yang maha mengetahui atau memiliki ilmu. Di sini Bu Guru ada lagi Al-Malik yang maha menguasai. Selanjutnya Al-Qudus yang maha suci. Al-Karim yang maha mulia. Al-Adl yang maha adil. Ada lagi anak-anak, Al-Jami yang maha mengumpulkan. Al-Mu'min yang maha memberi keamanan. Ini masih contoh ya anak-anak ya, masih belum semuanya, belum 99. Kita sedikit dulu, 10 dulu. Baiklah, tadi apa saja? Ar-Rahman yang maha pengasih. Ar-Rahim yang maha penyayang. As-Sami maha mendengar. Al-Alim yang maha mengetahui atau memiliki ilmu. Al-Malik yang maha menguasai. Al-Qudus yang maha suci. Al-Karim yang maha mulia. Al-Adl yang maha adil. Al-Jami yang maha mengumpulkan. Al-Mu'min yang maha memberi keamanan. Ini 10 dulu ya anak-anak ya. Kita sering-sering membacanya dan memahaminya. Di sini penerapan Asma'ul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Kita baca bersama-sama ya anak-anak ya. Asma'ul Husna sangat baik diucapkan saat berdoa. Kita harus selalu ingat nama-nama baik Allah SWT. Cara mengingatnya adalah dengan berzikir, yaitu membaca dan menghafal Asma'ul Husna. Sifat-sifat Allah yang mulia adalah panutan bagi manusia. Mengamalkan Asma'ul Husna di kehidupan sehari-hari akan mengantarkan kita menuju surga Allah. Itu untuk penerapannya. Jadi kita harus sering-sering menyebutkan Asma'ul Husna, yaitu dengan cara berzikir atau membaca dan menghafalnya anak-anak. Selain itu, hikmah mengamalkan Asma'ul Husna apa saja? Kalau kalian mengamalkan Asma'ul Husna itu hikmahnya apa saja, manfaatnya? Yang pertama, yang kesatu ya anak-anak ya, hidup menjadi tenang dan damai. Hidup menjadi teratur. Selalu ingat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah. Bertambah keimanan kepada Allah. Memahami besarnya kekuasaan Allah SWT. Membukakan pintu rezeki dan mendapatkan ampunan dari Allah. Itu kalau kalian mengamalkan Asma'ul Husna ya anak-anak, banyak sekali ya hikmahnya ya. Selanjutnya, perilaku sehari-hari yang mencerminkan Asma'ul Husna. Di sini Bu Guru ada contoh Ar-Rahim ya anak-anak ya. Menjadi makhluk yang penyayang kepada makhluk lainnya, seperti menyayangi binatang piaraan, merawat tanaman dengan baik, dan menolong teman yang kesulitan. Kalian punya binatang piaraan anak-anak?
misalkan punya kucing, terus merawat tanaman, tanamannya dirawat, dan suka menolong ketika teman mengalami kesulitan. Nah, di sini buku 2 ada contohnya seperti itu untuk Ar-Rahman Maha Penyayang. Tadi seperti memelihara binatang piaraan, merawat tanaman, dan menolong teman yang kesulitan. Ada lagi Bu Guru punya contoh yaitu Maha Pemaaf anak-anak. Apa? Al-Afu. Al-Afu yaitu Maha Pemaaf. Memaafkan teman yang berbuat salah pada kita. Tidak cepat marah dan sabar jika ada yang menjahati. Dapat menahan amarah dengan mudah. Kalau ada temannya yang menjahati, jadi kalian tidak boleh marah anak-anak. Ya, tidak boleh mudah marah. Kalau temannya minta maaf, kalian ya harus memaafkan. Selanjutnya, Al-Karim yang maha mulia. Menjadi orang yang dermawan, gemar bersedekah pada orang miskin, selalu rutin membayar infak masjid, membantu teman tanpa meminta imbalan. Seperti itu anak-anak ya. Di sini ada contohnya kalau ada orang yang kurang mampu, kalian bisa memberi seikhlasnya, semampunya. Itu Al-Karim yang maha mulia ya anak-anak ya. Selanjutnya di sini Bu Guru punya lagi Al-Mu'min, ada contoh yang maha memberi keamanan. Selalu rajin menolong orang lain, menjaga rahasia orang lain, melaksanakan amanah yang diberikan. Jadi di sini kalian juga harus sering-sering menolong jika ada yang mengalami kesulitan. Menjaga rahasia orang lain jika dikasih tahu, kalau tidak boleh diberitahukan, disimpan baik-baik. Itu namanya melaksanakan amanah anak-anak ya. Selanjutnya Al-Adl yang maha adil. Selalu berkata dan berperilaku jujur, tidak mencontek saat ulangan, menjadi pemimpin yang dapat berlaku adil kepada umatnya. Di sini Bu Guru punya gambar. Ketika kalian mengerjakan soal saat ulangan atau ujian, itu dikerjakan sendiri, tidak boleh mencontek. Ya, itu termasuk berperilaku jujur anak-anak. Ya, itu penerapan dari Asmaul Husna Al-Adl. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar pengertian dari Asmaul Husna tadi ya. Jumlah Asmaul Husna ada berapa? 99. Penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan, kita sudah belajar hikmahnya mengamalkan Asmaul Husna banyak sekali tadi ya anak-anak ya. Terus perilaku sehari-hari yang mencerminkan Asmaul Husna. Bu Guru berharap kalian bisa melaksanakan perilaku sehari-hari tersebut ya anak-anak ya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar bersama-sama. Sebelum kita akhiri, kita berdoa melafalkan surat Al-Asr. Sikap berdoa, tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi husr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, kita sudah belajar bersama. Sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru berpesan, jaga kesehatan ya anak-anak ya. Tetap semangat dalam menjalani kegiatan seperti ini, belajar seperti ini, dan jangan lupa selalu berdoa. Baiklah, Bu Guru akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.